Yang salah tetap salah. Itu tegas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berhubung penggunaan aset kerajaan ketika berkempen bagi pilihan raya kecil PRK, Parlimen Cameron Highlands. Kerajaan tidak akan berkompromi dan melindungi mana-mana pihak yang melakukan kesalahan tersebut. Diberikan peringatan jangan gunakan aset kerajaan sebab ini adalah masa kempen dan sebab itulah kita tiga-tiga ni mengambil cuti dan datang dengan kenderaan sendiri. Sebab tu kejap tadi tu sebab dia saya takut juga sebab ada juga sekarang kerana jawatan saya diiringi oleh polis dan menurut beliau, siasatan ke atas kes berkenaan sedang dijalankan. Katanya penggunaan aset atau jentera kerajaan dalam tempoh berkempen tetap dianggap suatu kesalahan yang menyalahi standard operasi prosedur SOP ketika pilihan raya. Beliau ditemui media pada majlis makan tengah hari bersama penduduk kampung Keledek Lipis. Beliau berkata demikian ketika mengulas isu klip video tular melibatkan timbalan Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Tengku Zulkuri Shah Rajapuji. Klip video berdurasi 5 minit 9 saat itu memperlihatkan ahli Parlimen Raub menggunakan kenderaan pacuan 4 roda Jabatan Perhutanan ketika turun berkempen. Selepas kejadian itu, beberapa individu telah membuat laporan polis berhubung penyalahgunaan aset kerajaan berkenaan.